saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Pelakon, Puteri Sarah Liana memohon orang ramai untuk tidak lagi mengaitkan namanya dengan sebarang isu melibatkan bekas suaminya yang juga merupakan pengarah sensasi. Syamsul Yusof, menurut Puteri Sarah, kisahnya bersama Syamsul sudah lama berakhir dan kini dia mahu menjalani hidup dengan tenang. Bila kisah berbadan dua, cari saya. Bila kisah bercerai, saya juga yang dicari. Sudah setahun lebih kisah kami berlalu. Saya pun sudah move on. Saya sebenarnya sudah tak nak ada kena-mengena lagi dalam hal ini. Yang terjadi ini adalah hal mereka. Saya juga sudah ada kehidupan baharu. Kisah mereka sudah berakhir. Saya nak enjoy sahaja ketika ini. Janganlah kaitkan saya lagi. Kesihankanlah saya. Mereka yang ada masalah. Saya, Datuk Yusof dan Datin Fatimah pula yang kena interview, katanya. Diminta mengulas mengenai komen netizen yang menganggap dia menang selepas penceraian Syamsul dengan bekas isteri. Ira Kaza baru-baru ini, Sarah menganggap segala yang terjadi adalah takdir dan bukan tempatnya untuk berkata apa-apa. Segala yang berlaku ini adalah takdir. Yang berkata itu adalah netizen. Saya tak boleh kawal apa yang mereka perkatakan. Namun, saya tak pernah menganggap apa yang berlaku itu sebagai satu kemenangan. Lagipun, saya sudah lama tiada kena-mengena lagi dalam kisah mereka. Jadi, tak perlulah saya komen banyak sangat, ujarnya lagi. Thank you.